Kucing tina mandu boleh lah. Dah nak mandu ke. Okay. Asalnya tak boleh deh. Binatang yang haram dimakan tak boleh mandu ke dia. Tak ada sebab. Kita mandu ke binatang yang halal dimakan kerana ada sebab. Sebab nak suruh daging dia ni. Daging dia apa semua nak suruh. Daging wangi, daging tambah banyak ke apa. Kucing. Kalau daging tambah banyak, apa kita makan ke kucing dia? Kau ada yang makan kucing sini? Tahu? Tok guru kita dulu ngaji Mekah. Ngaji Mekah, munggu tok guru sana mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab kau ni. Satu hari tok guru jamu, anak murid mari belako makan. Makan nasi gula. Allah katanya orang bubuk kita, orang Melayu kita. Allah tok guru masuk daging kau dia sedaknya kata hamba tak pernah makan daging kau dia landak kau kau dia ni tok guru. Katanya tok guru kata, "Ai jangan, payah nak jumpa tu. Daging tu daging kucing hamba perah sendiri tu." Kucing hok ambo perah sendiri, kawan ni ija muka. Namo, dia mazhab Malik tak apa boleh makan kucing. Orang dulu gegel kata buat sate kucing, kepala kucing belakang penuh hai belakang. Hok tu mazhab lain, ni mungkin mazhab kita tak boleh makan haram. Mazhab Malik ni boyo boleh makan boyo. Boyo bukan boyo tu memang makan orang. Ni kalau orang tengok mazhab Malik lari kecil kepala-kepala boyo. Ni pasal ni makan ambo, lari berah bawa dia. Neh. Oh, yang makan boyo. Kita tak boleh makanlah boyonyo. Jadi menurut mazhab masing-masing ni. Anak-anak kita orang Malaysia kalau ngaji di Morocco, Maghribi, mazhab Maliki pok dia. Dia makan siput babi. Ah, mula-mula tak biasa, dok main jual tepi birah kita ingat jual pedaya, pedaya ke goreng pedaya. Ke ada orang makan pedaya gitu ni. Tengok-tengok siput babi. Oh, tepat orang memang kita kita kembali pipi apa kita nya, tapi nak kata lagu mana? Mazhab kita dia boleh boleh. Mazhab kita memang tak ada orang buat kerja lagu tu. Kalau buat lagu tu, majlis agama mari igat ah, makan kucing kok orang. Okay. Oh.